kita menuju spot pemasangan buruh bibis. Berhenti di jalan berhubung hujan deras, lebat, cuaca buruk kawan. Cuacanya buruk, di perjalanan kita singgah di gubuk. Keberangkatan kita hari ini tertunda dulu, berhenti sejenak berhubung hari hujan. Kita mampir di tenda di gubuk pinggir kawah ini ya. Aduh, hujannya sangat lebat kawan. Semangat selalu. Inilah perjalanan petualangan malam, penuh risiko dan tantangan kawan. Malam kita kerja di hutan, di daerah persawahan. Kita memikat burung blibis. Seperti inilah keadaannya. Emang berat risikonya, diguyur hujan deras, hujan angin, inilah pertempuran kita. Yang penting selalu semangat, semoga selalu ada rezekinya, amin, amin ya rabbal alamin. Semangat sang petualang, jangan menyerah. Bagaimana kabar sahabat-sahabatku semua? Pada sehat? Kita akan berangkat berpetualang kawan. Tapi hujannya sangat lebat. Kita singgah di gubuk di pinggir jalan. Inilah perjuangan kerja malam dan petualang malam. Hujannya sangat lebat. Pertempuran kita nanti malam tertunda hujan dulu. Semoga nanti burung bibisnya banyak juga yang datang ya. Hujannya lebat sekali kawan. Terima kasih kawan-kawan yang selalu menonton channel Mas Ranto. Selalu bawa semangat, tonton terus trik-trik teori petualangan channel Mas Ranto nya. Tetap selalu bawa semangat kawan-kawan semua. Oh, hujannya lebat benar kawan. Amin. Kembali ya, tetap semangat, jangan kebet. Assalamualaikum. Hasil kita malam ini pulang membawa hasil kawan. Inilah pekerjaan malam. Satu hobi memikat burung pipisnya. Ini di daerah persawahan padi ya, daerah persawahan. Tengah malam kita di tenda, pekerjaan yang sangat melelahkan tapi hasil memuaskan. MP3 nya yang jos. Untuk usaha seperti ini, hasil tak akan mengecewakan untuk kita bawa pulang. Yang hobi pemikat burung malam bisa dipelajari pemikatannya, teori-teorinya, trik-triknya mudah untuk menurunkan.
semoga channel Mas Ranto selalu membawa semangat untuk sang petualang malam, bagi kawan-kawan yang hobi penggemar pemikatan burung malam.